Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Reza Febrian Anak Medan. Hari ini kita kelaparan nih guys. Hari Minggu guys, jalan-jalan. Pengen makan cari cemilan. Pengen cari kentang. Iya, tapi pelajar belum banyak yang buka. Kita nggak bisa nongkrong. Mall-mall belum banyak yang buka tempat makannya. Iya, teman-teman. Tapi kita punya ide nih guys. Kita pengen cari makan yang ringan, yang manis, terus kita cari yang asin. Nah, jenis cemilan sih. Kita mau cari cemilan guys, kita menemukan satu tempat yang cocok guys. Sinar Utama. Mie ayam Sinar Utama. Jadi guys, kita akan makan mie ayam Sinar Utama. Kita coba ya guys. Mie ayam Sinar Utama menjadi salah satu destinasi kuliner pilihan Anda di Kota Medan. Lokasinya di Jalan Sriwijaya, persis di belakang toko buku Gramedia. Sinar Utama menyajikan berbagai menu mie ayam yang sangat cocok untuk anak-anak hingga orang dewasa. Buat Anda para pecinta kopi, Sinar Utama juga menyajikan berbagai menu pilihan minuman kopi. Tentunya guys, semua harga menu di sini sangat ramah dan terjangkau di kantong Anda. Buat Anda yang ingin santai menikmati udara segar, bisa makan di tempat outdoor. Atau jika Anda bersama keluarga, khususnya anak-anak, Anda bisa memilih tempat yang indoor, sudah menggunakan fasilitas AC. Jika kedua lokasi tadi penuh, kita bisa memilih makan di dalam mobil. Halo guys, lapar? Lagi lapar guys, makan kentang. Ada makan mie? Makan bakso. Mie? Makan mie. Makan mie kuah. Setelah sabar menunggu, akhirnya makanan kami datang guys. Nih guys, kita tuang dulu guys kuahnya ke dalam mangkuk. Kakaknya berat, mangkuknya panas nih, panas. Minta mangkuknya sebiji aja ya Pak. Guys, berhubung tidak boleh makan dalam, tapi kita take away ya. Pesan apa aja tuh? Pesan pangsit, takwe, mie ayam, ada 4. Makan ya. Kamu makan apa, Baim? Makan mie ayam pangsit. Hey guys, kita makannya di mobil guys. Kita buka masker aja ya. Jadi guys, kami mesen pakai mie ayam. Mie ayam apa tadi mah? Klasik ya? Mie ayam klasik. Mie ayam klasik. Pakai mie keriting ya? Yes. Nah, guys. Yang paling recommended mie keriting. Guys. Ini ada telur guys. Udah suka. Ini ada telur guys. Coba guys. Makan dulu guys. Guys, pangsitnya guys, kita makan pangsitnya guys. Terus kali guys. Ini sama papa, sama mama. Terus adik guys. Ini guys, Sultan makan di mobil juga guys, Sultan. Halo, lagi makan mie. Ini guys, ada dagingnya guys. Daging ayam. Gak ada. Kalau makan di mobil guys, tapi seru ya. Baim, senang makan di mobil? Senang kan? Hutan Baim, senang? Baim mau makan ininya? Mau makan pangsitnya? Wah, masukan hebat makan pakai pangsit ya guys. Pake. Guys, makanan saya sudah habis guys. Ini. Coba kamu mau nyobain ini? Bisa guys. Nih, cobain ini dulu. Pokoknya guys, mie Sinar Utama nih, recommended sekali guys. Mie ayam terbaru yang paling enak di Kota Medan guys. Wah guys, sekarang kita disuruh nyobain pangsit guys. Makasih sayang. Nih guys, ini pangsitnya guys. Ini kuahnya. Kita cobain guys ya. Wow.
Uy. Kriuk-kriuk gitu, guys. Terasa emang, guys. Gua suka, guys. Kalau kamu makan mie instan utama, jangan lupa, guys, pesan pangsitnya, guys, sebagai tambahan pangsit goreng, guys. Iya, guys. Satu porsi ini ada 4 pangsit, guys. Guys, istri saya, guys, memesan lagi, guys. Apa namanya, Mbak, tadi? Cakwe, guys. Pakai saus pandan, cobain. Nih, cakwe dajin seperti ini, guys. Ada pakai saus pandannya. Kita cobain, guys, ya. Cakwe, guys. Manis-manis gimana gitu? Nih, guys. Manis-manis krim. Rasanya, guys, krik-krik terasa, guys. Dan ini aroma pandan nih, Ma. Yes. Jadi pandannya benar terasa, saus pandannya, guys. Pakai creamy. Oke, guys. Jangan lupa juga, guys, pesenin, guys, cakwe saus pandannya, guys, ya. Untuk minum, guys, sebenarnya di sini, guys, kopinya sangat enak karena kami datangnya lebih awal dan ini tempat baru buka. Jadi kopinya masih menunggu. Dan kami karena mau cepat, kita mesennya teh manis dingin aja, guys. Tapi, guys, saya saranin, guys, kalau ke sini jangan lupa pesen kopi, guys. Kopinya benar-benar enak sini, guys. Sekarang giliran mamanya yang makan. Tadi udah beres anak-anak, udah pada kenyang semua. Walaupun kuahnya udah medok ya kalau bahasa Medan, tetap rasanya itu tetap mantap. Ini isinya ini ada mie-nya yang paling enak nih, mie keriting. Terus ada rebusan sawi, ada telur rebus, ada ayam, potongan-potongan ayam ini yang paling enak. Dan yang paling juara di Sinar Utama ini, sambelnya itu, guys, dia pakai sambel cabai rawit merah, terus sama sambel acarnya ini yang paling enak. Kita cobain ya. Rasanya nggak pernah berubah, guys. Enak banget. Telur rebusnya kita makan ya. Kita cobain, enak banget. Mie ayam Sinar Utama ini yang paling juara sih.